orang-orang yang istimewa bukan karena beliau menghafal ribuan kitab, bukan karena beliau menulis ribuan karangan daripada kitabnya, tapi beliau-beliau orang-orang yang menjadi mulia karena menyebab yang disebabkan olehnya mengamalkan ilmu apa yang didapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الحمد لله pada malam hari ini mari bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah akan membawa berkah, di tempat yang menyebabkan diturunkannya ampunan dosa, di tempat yang diturunkannya hidayah, dan mudah-mudahan barokahnya berkumpul kita pada malam hari ini. Allah kumpulkan kelak kita di dalam surganya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan dan terhaturkan kepada junjungan agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan pandangannya, mudah-mudahan kita diberikan cinta dan Rasulullah mencintai terhadap kita semuanya. Amin ya Rabbal. Yang sangat saya muliakan, saya ta'zimi dan sangat saya hormati kepada beliau putri-putri Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, mudah-mudahan Hubabah Khadijah dan juga Hubabah Fatimah diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan zahir dan batinnya oleh Allah, dan kita semua mendapatkan barokahnya. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa kepada guru kita, orang tua kita semuanya, panutan kita, beliau Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah, serta apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Dan juga kepada akhina Al-Habib Hasan bin Ali As-Segaf, dan juga kepada As-Sayyid Ahmad ibn Al-Habib Muhdar Al-Hamid, dan juga dekat setujenah para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, sekak dimah malam aris semangkin kak dintoh, saya sama sampean dikumpulkan di tempat orang yang mulia. Ini adalah sebuah keistimewaan yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah tuliskan untuk saya, sampean, dan semua yang hadir adalah orang-orang pilihan Allah untuk berkumpul di tempat yang suci ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Habib Muhdar tadi menyampaikan kehebatan ilmu, kehebatan dan keistimewaan ilmu apabila seseorang tersebut telah menguasainya, bahkan mengamalkan di dalam dirinya, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Bahkan dikatakan doanya pun orang yang alim dengan orang yang bodoh lebih berkualitas doanya orang yang alim, lebih tajam doanya orang yang alim.
karena kejujuran di dalam diri mereka lah yang membuat Allah Subhanahu wa taala akan meridhai setiap langkahnya, meridhai setiap ucapannya, meridhai setiap pandangannya. Karena orang-orang alim, orang-orang yang istimewa, bukan karena beliau menghafal ribuan kitab, bukan karena beliau menulis ribuan karangan daripada kitabnya, tapi beliau-beliau orang-orang yang menjadi mulia karena menyebab yang disebabkan olehnya mengamalkan ilmu apa yang didapatkan. Saya sama sampean hadir di majelis ilmu, setidaknya satu saja sampean mengamalkan ilmu dengan kejujuran, ketulusan dalam hati sampean, sangat mudah kita untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyaknya karangan kitab, Pak. Bukan karena banyaknya hafalan kitab, tapi karena amalan dari ilmu yang dia dapatkan dan dia pelajari semakin membuat dirinya dekat dengan Allah, semakin membuat dirinya dipandang oleh Allah, semakin mendapatkan perhatian dari Allah Rabbul Alamin, sehingga Allah tinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti." Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, dan para malaikat juga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian di kalimat yang ketiga, ahli tafsir mengatakan wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu, memiliki ilmu, kafa bihi, kata al-imam al-haddad, cukup dengan nomor Allah letakkan di nomor tiga, cukup dengan peletakan di nomor tiga setelah Allah, para malaikatnya, dan orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan keistimewaan ketika seseorang itu memiliki ilmu di dalam dirinya, memiliki pengetahuan di dalam dirinya, ingin ibadah kepada Allah. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka semua ibadahnya akan sia-sia. Kita ingin dekat dengan orang soleh, tidak tahu ilmunya, maka kedekatan kita juga sia-sia. Kita sering ziarah ke Habib Soleh, kita tidak tahu dengan ilmunya, maka keberkahan tidak akan pernah sampai kepada diri kita, ma'asyiral hadirin. Kata Al-Habib Muhdhar tadi, harus memiliki adab akhlak yang baik, memiliki akhlakul karimah, memiliki budi pekerti yang baik ketika kita berhadapan dengan orang alim, ketika kita berhadapan dengan orang soleh, ketika berhadapan dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sebagian ulama mengatakan ada sebagian orang yang mana dia tidak mau meludah ke arah di mana di situ terdapat orang soleh. Misal di sebelah barat kita ada makam Habib Soleh, atau di sebelah barat kita ada guru kita. Sebagian ulama ini tidak mau meludah menghadap ke arah gurunya. Karena apa? Mereka menganggap itu adalah akhlak yang tidak baik. Dan terus dia remas setia karena kati napas mangken pak mon bada orang nih kaki cak ngocain ke kiai, cak ngocain ke guru nah, cak ngocain ke ustad, ke pinter, pokon de adun ada di manusia. Ngodiin speaker kal dua kang kui aja ke intangi malam, etremen tujuan gelu ke speaker. Ngi buntan, kina buntan. Aban asolawatan, dia bersolawat istiqomah di masjid, eka omong mak jen tujen telu kamik bada sabuk, bada sabuk. Dengan suudzonnya sampean terhadap orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah,
di situ sampean telah mengundang akan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kejujuran kita terhadap seorang guru, terhadap seorang ustaz, terhadap seorang kiai, terhadap seorang habaib, kejujuran itu tidak harus dengan paksaan. Kejujuran dan ketulusan itu murni dari dalam hati kita, Pak. Karena sekarang sangat banyak sekali, banyak Pak, dot ngodetan khususah nikah burle burna ke Habib seviral, ke Habib seterkenal, ke Ustaz yang sudah terkenal, Ustaz yang viral yang banyak pengikutnya, sedangkan dia punya orang yang keramat yang mengajara gilip alipen yang iromanah. Saya kocak aki mureng lambek guru tolan. Banyak edinan apa tak edinan semangkin? Banyak edinan apa punten? Banyak ditinggalkan guru yang mengajarkan alif, ba sampai huruf ya, yang mengenalkan giro'ah kepada kita, mengenalkan kalimat Al-Quran, yang mengajarkan doa solat, yang mengajarkan doa berzikir, mengajarkan doa wudhu. Kita banyak melupakan mereka karena kita tertipu dengan hanya memandang orang dari zahirnya saja. Tak ngabes kelaban ati setulus, tak ngabes kelaban ati seikhlas, sehingga semuncul nikah. Yang muncul dari dalam diri kita adalah suudon kepada orang lain, berburuk sangka kepada orang lain. Sejatinya Pak, mun sampean jujur, kalau sampean estoh dak kakuruna sampean, sampean ini ndak bakal celaka di dunia sampai akhirat. Tidak bakal celaka dunia sampai akhirat. Bahkan diriwayatkan seorang guru ketika dikumpulkan oleh Allah bersama murid-muridnya kelak di dalam surga, guru tersebut tidak mendapati satu muridnya. Satu muridnya tidak ketemu. Muridnya satu tidak ada. Matur dia ke Gusti Allah, Gusti, santri abdina kurang situng gak dinta Gusti. Allah Ta'ala merintah aki kangkui nyarih nang isudu jenis surga. Sobung akhirah Allah Ta'ala merintah aki coba sare neraka, takut anak-anak nbaan santri nbaan badese dalam neraka. Nalekana guru ka adintoh nyon edin dak ka Gusti Allah kangkui ngolaten santri nah dalam neraka, ternyata epangki santri nah perapan eseksa sarung Gusti Allah ba. Napa cepon guru, Gusti genteaki abdina, genteaki abdina, abdina rela esek sakur santri abdina masuk aki ke suara kena ajunan. Neka pak, guru neka mon estoh dari dalam atena. Sekak dima guru saya tak senang ajual agamana. Guru saya tak senang aduh geng dak ke agamana. Karena mon orang pinter neka menyak cerita nas bangkit. Pinter ngalak pesena masjid. Bada sobung. Penter ngakan pesena yayasan, beda sobung. Penter kal ngakale noreng, marah tampu kengkok, majer santos, nyambi ajam celang, ajam pote. Akhirnya ajam merah biru, sambi kebido, tidak ada sebeda sama sekali. Sebeda yang sakit, yang kina putin. Banyak orang penter, tapi tak ngamalaki. Kelaban apa sih ajaraki Rasulullah? Neka bakal keluar dari ajar Gusti Kanjeng Nabi, bakal terbelajar pak. Napa boleh sampai tak norok? Dek kenapa saya ceraki para sesepuh nak kau leben panjenengan? Tak norok dek kalam pana para habaib para kiai yang berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah. Debuna al Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Man lam yasluk ala tariq aslafi faqad zalak. Barang siapa yang tak tidak berjalan di atas jalan para leluhurnya, maka orang tersebut akan terpleset keluar dari jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir saya akan mengisahkan seorang santri yang diuji oleh gurunya. Nyoba ah santri nikah ongku-ongku eston apa punten kebula njaan guruna. Jong denak jong. Engko atanya agaban. Ban cinta kan kok? Engki guru, cek cinta naptina deka ajunan. Cinta andi mabaan bingko, cinta andi mabaan kangkok, bibaan kebapaan.
Kecintaan keajunan guru. Karena Pak, derajatnya orang tua kita, orang tua biologis, orang tua kandung, bi guru ini kaki lebih mulia guru Pak. Mereng tua kak dinto bisa meselamat badan yang itunya, bisa meselamat badan dari lokah, tapi mon guru bisa meselamat dunia sampai akhirat. Mangkana lebih mulia guru, lebih mulia guru nanget tes kesantrenan ini kak. Jong, bon pacet baen cinta narap lebih raja kangko daripada kebapaan. Engkau minta sitong permintaan. Baela kon nabi baen. Kenapa kak dinto guru? Baen mole zadiah sambi aki ceta kebapaan dena. Namom bian kiai ngani ka. Namom bian kiai ngani ka. Sambi aki ceta kebapaan. Akhirnya, engki siap guru. Ongkuan banyak biak. Engki padahal guru nak kak dinto kerja. Tinggal datang malam, anak kak dinto bak ongke dek kaloteng, ongke dek kak masuk ke kamar, mangkiin reng sepunah berapa anak bolong tedu, bapak ben ibu pun berapa anak bolong tedu. Itu orang bi anak ni dentek kada. Sampai tinggal mareh, ngabesaki bapak nikah rakyat beda iya tas. Nikah langsung ekalak biana ni sepet kalak cerita ke langsung togel pak. Cerita ke langsung to, togel potong cerita ke dekabon. Karena mon lambak ni kesubung demar ki. Kan bita bi semakin lambak makin mati na orang tak kena bangki. Mon makin CCTV man gak mana apa boleh jolong tetangke. Nah akhirnya seanya mah anak ni kah santri ni kah nyambi cetak dek kah. Guruna, epuntuk plastik, epuntuk sak sambil dekat guruna. Datang ban lah cowok, engki guru. Nyambi apa je ban? Cepon ajunan kesokan, abdina abek tak cerita ke bapa. Wah, ongkuan ban nyambi nak, engkau keraga jok duh palang ipate nungku. Oh sang nikah guruna. Tapi pak nikah baru karena abuan esto dekat guru. Sobung seudon tak buruk sangka sama sekali. Sobung prasangka coba dari dalam hatina murni tulus ikhlas dak guruna. Akhirnya bi guruna gak dinto. Etanyain. Ongkuan ban nyambi cerita ke bapaan ban. Engki guru. Ban maten bapaan engki. Bender. Coba buka. Cerita ke bapaan ban apa beni. Nalekan e buka ni kata kerjet ni ka orang pak. Santri ni kata kerja, ternyata saya sambil benih cerita ke bapaan. Posang boleh. Guru nak tanya, ayo cerita ke sabar ya. Nika guru mula ngetes ke murid, murid saya ikhlas, murid saya ongku-ongku esta dari dalam hati nah. Ayo cerita ke sabar ya. Jinglah etengale, ternyata nika cerita ke seorang tabib, tukang tambah, orang kafir. Jadi tukang tambah, banyak orang percaya sekampung nih kak. Sampai banyak sekafir sekampung pak. Gara-gara yang sitong nih kak. Ternyata bapaan santri nih kak perapaan keluar kota. Ibuun selingkuh bi tabib. Sampai tabib nih kak eketok cedaka tanpa sengaja. Barokan aku. Barokan aku. Barokan aku guru. Sampai abak di prasangka coba mon ke guru. Tolana raja pak, tolana raja. Dalam situng ketetian Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi, penduduk daripada kota Iskandariah di Mesir. Beliau ketika mengajar seperti majelis malam ini, beliau mengajar tiba-tiba ada satu orang alim terkenal ahli fikih, terkenal dia pakarnya ilmu pada zaman itu. Nalekanah Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini kan ngajar. Ela selain melulu bi ini kak pak. Bi orang alim ini kak. Cek mong gua. Kacau. Ganggu perapaan ngajar. Akhirnya. Seanya mah. Abul Abbas Al-Mursi kak dintoh ngujuk. Ukhruj antaya mamgut. Keluarlah engkau wahai orang yang dibenci. Neka gara-gara tadi aturan yang majelis ilmu. Angkat benda aturan panjenengan sedaja insyaallah. Dalam keadaan di aturan si bagus. Di akhlak si bagus.
keluar abetah ilmu sebagus. Amin ya rabbal. Akhirah si anyamah orang si alim gelok neka keluar yojuk soro keluar dari keneng nah. Lale kena keluar pak. Orang neka si gelok apal belu belas macam kitab hafal Al-Quran kepi elang tadi orang linglung kero amainan mano eping kira kota pak. Gara-gara korang ajar dek ke majelis, korang ajar dek ke guru, korang ajar dek ke majelis ilmu, korang ajar dek ke guru, korang ajar dek ke orang alim. Akhirah pada sitom orang tak teka ngebesaki. Karena setiap orang sing abes orang alim se epe buduh semakin serang Allah. Ini kan iser, belas pak. Mayulah sambil ke ustaz situ ngebayi. Boleh me ustaz situ ngebisa meberes. Ebek tak ke ustaz situ ngeh. Ustaz situ nggak ada bu. Ariyah, gara-gara andi salah ada kasih tong orang alim, makanya ada guru ke konjon bumi borok sampai konjon bumi timur tak kira bisa beres, mentak orang nggak tibi saya mau beres. Kau tuh pak balik boleh ya, mai bingko sambi, dekah Abul Abbas Al Mursi. Ya Syekh, kak Dintoni ser nih kak orang alim. Neka orang apal bulu belas kitab, apal Al-Quran. Tore pabali aki sedaja ilmunah. Njak. Engkau tak bekal membeli aki ilmunah karena lah korang ajar dekat ilmunah Allah. Engkau cuma membeli aki Al-Fatihah. Kul a'udhu birabbil falak wa kul a'udhu birabbin nas. Male orang dia bisa berjengkian. Mose lain tak kira pabali biko. Sampai mateh dalam keadaan bu. Dalam keadaan bu, buduh gara-gara korang ajar dekat orang alim. Ditinggal yang becek tengkana kalau ben panjenengan, becek akhlak kalau ben panjenengan, terutama ate gak dintau bebersiaki mon padang orang alim, orang andi ilmu, orang sesemak dekat Gusti Allah, bebersiaki ate, anyoon ya Allah tetiaki ate abdina bersih akatina ate na orang-orang sesemak dekat ajunan, malar muka setuju oleh barokan Habib Salih bin Muhsin. Malar muka setaja oleh ilmu si barokah termanfaat. Malar muka tak keluar dari dintu tempat kecuali esopor setaja kesalahan bentuk setuhusan sarang Gusti Allah. Amin ya Rabbal. Cukup sekat dintu pematur dari badan abdinah korang lebih ninyo ansoporah. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.